Halo teman semuanya, belum lagi bersama saya di channel Vincentus Ambon. Dan kali ini gue bakalan kasih tahu kepada kalian tutorial bagaimana cara login Geometry Dash di Android ya teman-teman. Caranya itu kalian harus ke Geometry Dash. Dan kalian ke account dan kalian register. Kalian tulis nama kalian yang kalian inginkan. Setelah kalian register, nih gue kan udah register nih kan. Setelah kalian register, kalian ke home. Setelah itu ke Gmail, ini dia Gmail. Setelah itu, di sini kalian harus, kalian tinggal ini nih. Thank you for registering a Geometry Dash account. Your account on information. Gak ada username, last of change. Please click the link below to active your account. So di sini itu adalah untuk mengaktifkan akun kalian ya. Nah, jadi kalian tinggal otomatis ke sini, klik ini. Setelah itu, ini perhatikan ya, dengerin kata-kata gue. Di sini setelah kalian klik here, pencet klik here, kalian disuruh menyantangkan saya bukan robot. Setelah itu kalian disuruh mencari gambar tentang lampu lalu lintas, setelah itu kendaraan, ya pokoknya begitulah. Ya pokoknya begitulah, begitil. Aduh, gue susah nih ngomongnya, soalnya gue lagi pilek ya. Nah, pokoknya begitulah. Setelah kalian centang saya bukan robot, kalian tinggal klik verify. Setelah kalian klik verify, kalian bakalan ada tulisan thank you for activating the account. Ya, setelah itu ya kalian tinggal login aja. Silakan, di situ ada tulisannya sih. Silakan login di Geometry Dash Anda. Nah, gue login nih ya. Account login. Nah, di sini gue pengen login karena gue udah aktifin akun gue, berarti gue udah bisa login. Oke, bentar ya. Ya ampun, ini susah amat. Oke, itu passwordnya. Kalian boleh tahu nih password gue nih. Gue pengen ini nih. Nah, ini password ya. Gue selesai login. Oh, kok Gmail? Username apa? Bentar. Oh, username. Sorry. Setelah itu kalian login. Nah, kalian bakalan ini nih, sukses nih login suksesnya. Thank you for logging in. You have now linked your account, last of change. Nah, kalian bisa nih. Oh,
Last of Change. Tapi ini nggak bisa di ganti nih namanya karena ini tergantung dari emailnya. Oke, kemungkinan sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, so bye bye.